Saya diminta oleh panitia Amalia Ramadan Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf untuk mengantarkan ceramah yang berjudul tentang pemberdayaan umat. Hadirin yang saya muliakan, kita hadir di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk memakmurkan bumi sebagaimana disabdakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Huwa ansyakum minal ardi wastamarakum fiha." Saya ciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan kamu minta memakmurkannya. Itulah misi kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Bumi kita sekarang ini yang didiami, dihuni oleh 7,7 miliar penduduk dunia, itu hadir sebagai khalifah di muka bumi, terbagi dalam 199 negara anggota PBB. Jadi 7,7 miliar itu terbagi dalam negara-negara, kelompok bangsa-bangsa yang mendiami planet bumi ini. Dari hampir 200 negara itu, ada 20 negara yang mengelompokkan dirinya dalam negara yang maju dan sejahtera, modern, yang disebut sebagai kelompok G20, G20, yang bersidang setiap tahun itu membicarakan masalah-masalah global. Negara ini sudah sangat maju, sejahtera, sebagai sukses dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan mereka, memakmurkan bangsa dan negara mereka. Dari hampir 200 negara ini, ada kelompok negara-negara lain yang tergabung dalam konferensi Islam, organisasi konferensi Islam, OKI, yaitu negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 57 negara anggota OKI. Dan oleh orang-orang pintar, pengamat-pengamat ekonomi dan PBB mengkategorikan masyarakat atau umat muslim sedunia ini yang jumlahnya 1,7 miliar itu orang-orang Islam itu sebagai, dulu disebut sebagai negara terkebelakang, underdeveloped countries. Tapi sekarang itu diperbaharui sebutan itu, gelar itu, menjadi negara sedang berkembang. Jadi bangsa-bangsa muslim ini yang mendiami 57 negara itu tergolong negara-negara yang belum terlalu berkembang. Kalau 20 negara tadi itu kita kelompokkan menurut kesejahteraannya, maka kira-kira 20 negara itu menguasai separuh daripada kue dunia. Jadi pendapatan dan GDP dunia ini terhisap oleh 20 negara maju itu, dan sisanya lebih dari 100 negara ini menikmati yang lain, yang sisa yang lainnya 50% itu. Jadi betapa kita bangsa-bangsa muslim ini, negara-negara muslim ini masih tergolong terkebelakang, tidak maju, tidak modern. Kemudian orang melakukan penelitian, kenapa bangsa-bangsa muslim itu terbatas perkembangannya, tidak bisa maju secepat negara-negara barat, ya, negara industri. Israel misalnya bisa menaklukkan bangsa-bangsa Arab dalam perang 6 hari berapa puluh tahun yang lalu. Hanya perang 6 hari takluk semua bangsa-bangsa Arab itu. Karena itu pemikir-pemikir Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam, tokoh-tokoh Islam sedunia mulai sadar, kenapa kita tidak bisa maju-maju ini. Maka ditemukan penyebut yang sama,
bahwa kita ini bangsa Muslim, umat Muslim ini susah maju, susah berkembang karena kita mengalami sejumlah keterbelakangan. Salah satu dari keterbelakangan itu adalah kelemahan sumber daya manusia kita. Manusia-manusia kita ini, umat Muslim ini belum terlalu berkualitas sebagai dituntut oleh zaman modern kita sekarang ini. Karena itu kita harus sadar bahwa umat ini harus bisa diberdayakan. 1,7 miliar penduduk Muslim itu tidak kecil, itu 20% dari jumlah penduduk dunia. Tapi kenapa kita ikhlas menjadi miskin di dunia ini? Padahal kita sebenarnya bisa menjadi orang apa tuh, umat-umat yang hebat di dunia ini. Negara Barat, Inggris dan sebagainya itu mengklaim bahwa kemajuan mereka itu disebabkan oleh culture mereka, budaya mereka yang disebut etika Protestan, Protestan ethics. Tapi kita umat Islam ini, meskipun kita punya ajaran-ajaran yang juga dinamis, tidak mampu menangkap unsur-unsur dinamis dari Al-Quran kita itu. Kita dituntut untuk misalnya belajar dari ayunan sampai ke liang kubur, untuk belajar lahdi lal mahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur. Tapi kenapa kita terkebelakang ini? Karena itulah maka kita harus sadar semuanya bahwa kita harus bangkit, umat Islam harus bangkit. Kalau 1,7 miliar penduduk dunia yang Islam ini bisa bersatu kuat, mungkin tidak salah kalau saya bisa katakan kita bisa menguasai dunia. Tapi sayangnya kita ini tetap terkebelakang dalam kualitas sumber daya manusia. Belum lagi perpecahan di kalangan masyarakat Muslim. Beberapa negara di Timur Tengah sana, Libya, terancam menjadi negara gagal. Satu sama lain terus bertempur. Yang satu, kelompok yang satu yang juga Islam, menembakkan meriamnya ke kelompok yang lain dan menyebut Allahu Akbar. Kemudian dibalas juga kelompok yang lain juga sebut Allahu Akbar. Orang Islam itu hancur-hancuran satu sama lain. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan ya. Dan mereka sebelumnya negara itu terancam menjadi negara gagal, failure state, negara gagal. Karena itulah dalam kurun waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu dibenahi oleh umat Islam itu. Yang pertama itu adalah pemberdayaan atau peningkatan modal rohania kita. Islam itu agama yang sangat bagus, bisa berperan dalam semua aspek kehidupan. Kita mengembangkan berbagai macam etos, etos kerja keras ada dalam agama kita. Etos mencari ilmu ada dalam agama kita. Etos macam-macam itu ada dalam agama kita. Tetapi kita tidak mampu membumikannya, melaksanakannya, mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap, yang dulu pernah Bung Karno itu mengatakan bahwa umat Islam itu kurang bisa maju atau tidak bisa maju karena umat Islam itu hanya menangkap apinya, abunya Islam, bukan apinya Islam yang ditanggap. Kita punya agama ini luar biasa, arahannya untuk membuat kita menjadi umat yang unggul. Jadi yang harus kita benahi sekarang ini adalah bagaimana caranya kita membumikan ajaran-ajaran Islam itu yang sangat bagus, mulia, dan kalau kita laksanakan pasti kita menjadi umat yang hebat. Yang kedua, yang harus kita berdayakan ada kualitas umat ini dalam pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu itu sumber daripada kemajuan sekarang ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kita itu di sekarang ini, masyarakat dunia itu
digambarkan sebagai masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Bahasa modernnya itu knowledge-based society, masyarakat yang berbasis pengetahuan. Tapi kenapa kita semua terlambat dalam melaksanakan tugas kekhalifahan itu? Ya? Dalam Al-Quran itu ada misalnya hadis ya, atas firman Tuhan mengatakan, ya masal jinni wal insi ini statatum tamfud illa taris samawati wal adi famfudu la tamfuduna illa bisultan. Kalau hai bangsa jin dan manusia, kalau kamu sanggup menembus angkasa, famfudu, penembuslah. La tanfuduna, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu sangat penting dalam agama kita, tetapi kita ketinggalan dalam semua aspek pengetahuan ini. Kalau negara-negara muslim mau mengirim satelit ke angkasa untuk mengirim informasi ke bumi, dia harus membeli satelit itu dari negara-negara barat dan meluncurkannya di negara-negara peluncur satelit itu, Amerika, Prancis dan sebagainya. Kita tidak bisa bikin satelit, tidak bisa bikin rudal untuk menerbangkan satelit itu ke angkasa dan memberikan informasi kepada kita di dunia ini. Jadi agama kita memberikan salah, tapi kita tidak mampu membumikannya itu. Kita naik pesawat terbang semuanya buatan barat, kaptennya juga buatan barat. Tidak baca bismillah waktu membunyikan pesawat terbangnya itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengasahkan, mengusahakan diri kita untuk bisa juga bangkit dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Kita punya petani itu tanam beras, hasilnya 4 ton per hektar. Di tempat lain satu hektar itu bisa 10 ton di Vietnam sana karena penerapan ilmu pengetahuan yang tepat. Kita impor gandum dari Amerika karena Amerika menanam gandum dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita impor gandum dari Amerika. Kita impor kedele, 1 juta ton kedele kita impor dari Amerika karena pertanian mereka itu luar biasa produktivitasnya karena pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga yang harus kita benahi adalah ekonomi kita ini, ekonomi Islam ini. Kalau kita gerakkan ekonomi masyarakat itu dengan petunjuk dari Al-Quran, dengan agak dari agama kita, jangan merusak timbangan, jangan menipu kualitas, jangan berbohong dalam jual beli dan sebagainya, dan bisa menerapkan manajemen modern, insya Allah umat Islam itu bisa tampil sebagai pemenang dan kita bisa menjadi umat yang hebat di muka bumi ini dan juga hebat di Indonesia. Kita harus berusaha supaya semua kita ini dapat melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita dengan sebaik-baiknya, memberikan kontribusi optimal kita bagi bangsa dan negara. Saya kira itu hal yang perlu saya ketengahkan pada malam hari ini, di malam ke-29 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sukses dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Terakhir, karena ini kesempatan saya tampil di sini, izinkan saya sebagai pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islami menyampaikan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian atas kesediaannya untuk hadir menyemarakkan amaliah Ramadan kita dengan senantiasa bersama-sama melaksanakan tarawih bersama, itikaf 10 hari terakhir. Saya juga hadir dalam itikaf beberapa hari ini. Nikmat itu melaksanakan sholatul lail, dan mudah-mudahan semua itu menjadi berkah bagi kehidupan kita dan merupakan nilai plus bagi kita dalam menjalani pendidikan atau pesantren Ramadan selama sebulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita semuanya. Lillahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.